tukang pocok kayak arane siapa mbak ngomong-ngomong mbak Jasin Jasin iya. Wah asli wong ndi mbak asli Kebang MJD asli Kebang biasanya sehari ini megawe apa pak sampean ini kini pak ngerewangi anak ngerewangi nandur jagung berarti pekerja semrawut ya pak apa bae lah ya proyek ayu macul ayu jadi laden tukang ya ngujali aduk ya ayu jadi, macul ya ayu serba serba bisa ya pak ya apa bae lah pokoknya kadang-kadang hari sepi nih darat ya sebutin nih laut ya puasa beli pak ngomong-ngomong pak ya mataku kayak kayak matanya kan dengan banyak keringet ya orang kuat lah orang kuat ya panasnya wah ya panasnya kayak kayak lah iya panasnya bulan papa tuh aduh mantep bisa jangan lupa like subscribe di channel Fajar Duper bosku kita sudah menasin mobil bosku sebentar lagi kita mau meluncur ke tempat ibu-ibu yang lagi menunggu kendaraan. Rencana pagi ini saya mau mengangkut ibu-ibu yang mau panen bawang merah bosku. Nanti sekalian saya mau angkut bawang merahnya. Bos, tukang bedole wis pada siap-siap, kita telat, Bos. Sipir, Bos. Ngenteni entenan. Entenan. Wong anyar yang ngenteni wong sing lawas, ora wong lawas sing ngene ya. Telat, Bos, soalnya saling menunggu. Dan telat waktu lah. Wis dorong. Wis ya. Wis.
Jakarta, bos. Dari Jakarta, dari Semarang, dari Esok, dari karyawan pabrik. Mana? Si modal ayo ayo. Gimana muterin wong lanang-lanang? Epo. Bos sudah sampai, bos. Lokasinya, bos. Lokasinya. Mau temannya mungkin di sana, bos. Mana kan di sini ada tempat duduk. Teman-temannya di sana, cuman ini telat bos, karena nggak tahu sih, jadi agak telat sedikit bos. Iya ya. Oh, si Mikulake bos. Iya pak. Iya. Orang sedang. Maaf konong, kayak lagi makaya, jadi orang puasa, jauh maklum ya, soalnya Jakarta panas sore ya. Iya, maklum lah, kamu lagi makaya. Makaya kak. Karena orang di jalur kroka, jadi naik. Jalur maaf apa ya? Iya. Bukan dua salah ya. Kamu supir L sampai Losari, Losari Jawa Barat, Losari Brebes lagi menunggu antrian mau ngangkut bawang bedolan bos. Oh, bawang bedole bos, birang-birang. Gue tukang ayam, tukang panjak. Oke bosku, kita sudah sampai di lokasi bosku. Tadi ibu-ibu yang naik mobil saya sudah turun ke sawah untuk mencabut bawang. Nah sekarang saya di sini menunggu antrian bawang merah diangkut di atas mobil. Pokoknya yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Ikuti terus bosku ya video selanjutnya. Oke bos, kita lagi nunggu bawang dimuat di atas mobil.